Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Video kali ni aku nak convert custom rig aku ni kepada mining rig yang baru yang aku dah beli. Okey, ini dia. So, aku akan try convert lah. Power supply aku akan gunakan power supply 1050. Macam biasalah. Okey. Kita akan turn off dulu. Kita tengok berjaya atau tak berjaya. Ini RX 6600 series. Okey, ini dia power supply 1050 watt. Aku akan masukkan dekat rig yang baru ni. So untuk motherboard 3GB GA H110 D3A 6 slot. Jom kita pasang. Okey, sekarang ni kita dah on. So kita on tanpa graphic card dulu. Kita tengok dia detect tak. Okey, sekarang sekarang nampaknya dia macam dah detect. Kita pergi tengok dekat iOS. Kita perlu detect kosong dulu. Okey. Sekarang rig 04 ni, rig yang ni dia dah detect. So tak ada graphic card. So ini memang cantik lah. Kita turn off, dan kita masukkan graphic card yang tiga tu ke sini. Okey, sekarang kita dah masukkan tiga-tiga graphic card RX 6600 series. So kita akan try run dekat sini dulu, tengok detail tak detail. Baru kita akan letak dekat tempat sana. Jom. Okey, sekarang dah on. Okey, tengok eh. Detail tak detail. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kerja ni. Fail to open CS. Oh, lupa USB cable tak pasang. Aduh, fail lah, fail. Okey, dah siap pasang. Kita try on. Okey, dah nyala. Try switching. Moment of truth. Okey, mana eh? Yang penting detect 3 kad. Oh, dah cun. Haa, 3 kad AMD GPU. Come on. 3 kad. Cantik. Kira dah okey lah ni. Kira dah okey. So kita turn off. Kita turn off rig ni. Kita letak kat situ. Okey, sekarang dah on. 3 kad. Okey. Sekarang dah detect. Dia ambil masa sikit untuk stabil. 95ST 2338. Okay, yang bawah ni masih dalam tuki lagi. 95. Okay, ambil masa sikit lah. Okay, kita try reboot. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia dah tweak 32, 28, 31 atau 32 lebih. Okey, kita tengok kat sini. Okey, sekarang ni dah siap lah tweaking. So mudah-mudahan rig ni akan stabil. So sebelum ni kalau nampak sini aku pakai dia tak stabil lah. Tiba-tiba ada date tak detect, graphic card tak detect. Lepas tu ni ada down. So kali ni aku tukar rig ni, maksudnya aku tukar board.
tukar processor, hope dia akan stabil lah. So best, mudah-mudahan dia akan stabil. Okay, sampai situ saja video kali ni. Benda tu pun dah siap. Video akan datang, aku akan tambah satu lagi card RTX 3060 Ti. Okay, stay tuned, bye. Happy mining, peace yo.